sosio! Berbagi! Bahagia! Bersyukur! Buku bekas! Pakaian! Mainan kesayangan! Pita, 你好。Pita, 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 你好。噔噔噔噔，你们好。Buku bekas punya Dita nih. Dodo bawa apa? Apa? Dodo bawa apa? Dodo bawa apa ya? Aduh, pokoknya ini banyak sekali di punya Dita. Oh, hai teman-teman. Maaf tadi Abitan dan Dodo itu sibuk memindahkan barang-barang. Karena sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan sosial atau bakti sosial. Artinya kita akan memberikan benda-benda yang kita punya ini untuk teman-teman yang membutuhkan. Sekalian menyiapkan kita sambil belajar bahasa Mandarin ya. Iya teman-teman. Waduh, iya kami sibuk banget nih ya. Kita mau belajar Mandarin tentang apa nih? Apa ya? Kita kan lagi belajar berbagi. Kita belajar sama-sama teman-teman. Kita tanyalah saja. Ayo. Apa bahasa Mandarin dari berbagi? Langsung. Apa ya bahasa Mandarin dari berbagi? Wah, Bitan dan Dodo haupang. Benar sekali Bitan, berbagi itu juga merupakan kegiatan sosial. Nah, sekarang akan langsung beritahu bahasa Mandarin dari berbagi ya. Berbagi, fen siang. Berbagi, fen siang. Berbagi, fen siang. Wah, teman-teman jangan lupa ya. Kalau ada buku atau mainan yang sudah tidak dipakai lagi. Yang masih layak tentunya. Masih layak. Dikumpulkan dan dibagikan untuk teman-teman yang membutuhkan. Benar sekali. Bagaimana mudah kan cara menyebutkannya? Kita ulangi bersama-sama ya. Berbagi, fen siang. Berbagi, fen siang. Berbagi, fen siang. Kita ulangi sekali lagi ya supaya semakin lancar. Berbagi, fen siang. Berbagi, fen siang. Berbagi, fen siang. Haupang, kita ulangi bersama-sama yuk supaya semakin pintar. Berbagi, fen siang. 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 Bitan, Dodo bahagia sekali. Apa yang membuat Dodo bahagia seperti itu? Apa Dodo? Dodo itu tadi. Dodo apa? Nah, jadi gini Bitan, kan Dodo bahagia. Mau tahu sebabnya enggak? Nah, apa itu sebabnya yang membuat Dodo? Kita muter-muter. Karena bisa berbagi ke teman-teman yang membutuhkan. Kalau Bitan, apa yang membuat Bitan bahagia? Nih ya, waktu-waktu kita tadi bagi-bagiin barang ya. Melihat teman-teman yang ceria sekali. Melihat barang-barang yang kita bagikan. Wah, ini punyaku. Wah, ini bagus sekali. Itu yang membuat Bitan bahagia.
Luar biasa ya. Luar biasa. Aduh, jadi teman-teman jangan lupa untuk berbagi ya. Betul. Apa teman-teman merasa bahagia juga waktu berbagi ke teman-teman yang lain? Pastinya. Pastinya ya. Bahagia itu bahasa Mandarinnya apa ya? Dodo belum tahu. Nggak tahu. Bintang tahu. Belum. Ya, kita tanya langsung aja ya. Langsung apa ya bahasa Mandarin dari bahagia? Tentu saja kita akan berbahagia saat kita bisa membantu teman-teman kita, Bita dan Dodo. Nah, sekarang akan langsung beritahu bahasa Mandarin dari bahagia ya. Bahagia, singfu. Lagi-lagi. Eh, teman-teman ikutan. Bahagia, singfu. Kita ulangi bersama-sama yuk. Bahagia, singfu. Bahagia, singfu. Bahagia, singfu. Kita ulangi sekali lagi ya, supaya semakin lancar. Bahagia, singfu. Bahagia, singfu. Bahagia, singfu. Kita ulangi bersama-sama yuk. Bahagia, singfu. Bahagia, singfu. Bahagia, singfu. Bahagia, singfu. Bahagia, singfu. Bahagia, singfu. Dodo, Dodo, teman-teman, selain merasa bahagia, dengan berbagi, Bitan juga merasa sangat berapa Bitan? Sangat berapa Bitan? Tebak-tebak, Dodo. Wah, yang tebak-tebak akan nih. Wah, harum. Yang masih Bitan itu terdiri dari 6 huruf. 6 huruf. Lagi. Depannya S. S. Huruf vokalnya U semua. Enggak semua sih. Huruf vokalnya U semua. Ya sisanya kan ber-6 huruf, huruf vokalnya U. Bersyukur. Dodo juga merasa bersyukur nih Bita. Karena Dodo masih berkecukupan, Dodo masih bisa membantu teman-teman yang membutuhkan, ya kan? Betul sekali. Coba-coba, apa yang bisa membuat Dodo paling sangat bersyukur sekali? Dodo masih punya teman baik seperti Bita. Masih ada mama papa, masih ada teman-teman yang mau Dodo ajak bermain. Lalu masih ada makanan hari ini. Wah, banyak deh banyak pokoknya. Banyak sekali ya, wah, susah ngitungnya ya. Iya. Dan yang paling kalau Bintan yang paling Bintan syukuri adalah kesehatan. Wah. Iya. Kalau kita banyak uang tapi sakit-sakitan, banyak mainan tapi sakit, enggak bisa main. Banyak teman tapi sakit. Wah, enggak bisa ikut main. Tapi yang paling Bintan syukuri juga adalah Lause yang bisa ngasih tahu kita bahasa Mandarin dari bersyukur. Iya. Lalu apa ya bahasa Mandarin dari bersyukur? Syukurlah Bitanda Dodo bisa merasa bersyukur. Karena dengan bersyukur kita bisa merasa bahagia. Anak-anak di rumah juga harus merasa bersyukur ya. Nah sekarang akan langsung beritahu bahasa Mandarin dari bersyukur. Bersyukur kan en. Bersyukur kan en. Kita ulangi sekali lagi yuk. Bersyukur kan en. Bersyukur kan en. Bersyukur kan en. Anak-anak di rumah ikuti Lausi ya. Bersyukur kan en. Bersyukur kan en. Bersyukur kan en. Sekali lagi ya supaya semakin lancar. Bersyukur kan en. Bersyukur kan en. Bersyukur kan en. Bersyukur kan en. Bersyukur kan en.
bersyukur, kan-en. Ayo, cari pasangan kata yang tepat. Bahagia, xingfu. Yeay, apaan? Berbagi, fengxiang. Bersyukur, kan en. Yeay, berhasil. Berbagi, fengxiang. Berbagi, fengxiang. Bahagia, xingfu. Bahagia, xingfu. Bersyukur, kan en. Bersyukur, kan-en. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, tambah itu berapa? Itu berapa? 4. Bitan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh tidak. 4 tambah 6. 10. Sama dengan 10. Kira-kira 10 bukan? Kira-kira iya benar 10. Cukup gak ya Bitan buat teman-teman kita ya? Ya, mudah-mudahan aja cukup. Terus kalau gak cukup gimana? Kita tambah lagi. Kita minta sama teman-teman yang di rumah untuk berbagi. Iya, supaya mereka juga berbagi ya. Ya, teman-teman punya kan buku bekas yang tidak terpakai tapi masih layak untuk dibaca. Ya kan? Banyak. Oh, iya. Mending untuk kegiatan sosial kita nanti ya. Betul sekali. Semoga buku ini bisa berguna untuk teman-teman kita nanti ya. Ya, benar sekali. Supaya teman-teman juga mendapat buku-buku ini nanti bisa pintar dan bersyukur. Selalu bersyukur, betul kan? Apa? Kita tanya Lausu yuk, bahasa Mandarin dari buku bekas. Oh, ayo. Lausu, apa ya bahasa Mandarin dari buku bekas? Baiklah Dodo, akan Lausu beritahu bahasa Mandarin dari buku bekas ya. Buku bekas, Chou Shu Pen. Buku bekas, Chou Shu Pen. Kita ulangi sekali lagi ya. Buku bekas, Chou Shu Pen. Buku bekas, Chou Shu Pen. Buku bekas, Chou Shu Pen. Anak-anak di rumah belajar juga ya. Buku bekas, Chou Shu Pen. Buku bekas, Chou Shu Pen. Buku bekas, Chou Shu Pen. Sekali lagi ya, buku bekas, Chou Shu Pen. 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 Nah teman-teman, sekarang Bitan lagi merapikan pakaian bekas pakai punya Bitan. Dodo, sekarang Bitan lagi ngerapin pakaian nih. Dodo udah selesai merapikan buku-buku tadi ya? Sudah, selesai semua. Ya. Mau dibantu merapikan? Oh iya, boleh-boleh. Masih banyak tuh di sana. Bitan, ini baju Bitan semua ya? Iya. Ini, Bitan masih ingat nih yang baju merah ini nih pernah Bitan pakai waktu tamasya ke Cibodas. Memang sudah tidak muat? Tidak muat, udah kecil, semuanya udah kecil banget. Oh, kan iya. Bitan tumbuh besar. Iya dong. Jadi banyak dong pakaian Dodo yang nggak terpakai lagi. Sudah dirapikan. Oh, dirapikan? Iya. Kumpulin aja barang-barang, biar dibaginya bareng ya. Yep. Terima kasih ya Dodo. Apa ya bahasa Mandarin dari pakaian? Ya udah tinggal lo saja. Oh iya, Lausu, apa ya bahasa Mandarin pakaian? Wah, senang sekali Bitan dan Dodo bisa berbagi dengan teman-teman. Nah, karena Bitan dan Dodo sudah menjadi anak yang hebat, akan Lausu beritahu bahasa Mandarin dari pakaian ya. Pakaian, ifu. Pakaian, ifu. Kita ulangi bersama-sama ya. Pakaian, ifu. Pakaian, ifu.
pakaian. Ifu. Anak-anak di rumah ikuti Lausi ya. Pakaian, ifu. Pakaian, ifu. Pakaian, ifu. Sekali lagi ya, supaya semakin lancar. Pakaian, ifu. Pakaian, ifu. Pakaian, ifu. Pakaian, ifu. Pakaian, ifu. Pakaian, ifu. Mainan kesayangan Bita nih udah lama nih. Iya, ini juga mainan kesukaan Dodo kalau lagi main kesini. Ya sudah yuk, Bita, kita rapikan yuk untuk kegiatan sosial nanti yuk. Oh, tapi yang ini enggak bang ya. Ini kan mainan kesayangan Bita. Ya. Tapi bukannya Bitan yang menaruhnya untuk diberikan kegiatan sosial lagi ditaruh sini? Enggak jadi deh. Ini kan mainan kesukaan Bitan, Dodo. Bitan sudah mengumpulkan mainan Bitan yang lain. Kok tuh yang ini yang masih bagus untuk diberikan ke teman-teman Bitan yang yang membutuhkan? Bitan, sebaiknya Bitan harus mau memberikan benda apa saja. Sekalipun itu mainan kesayangan. Pasti teman-teman yang menerima mainan kesayangan Bitan juga akan bahagia. Gimana? Juga ya, Dodo. Iya. Bitan mau tahu nih, bahasa Mandarin mainan kesayangan. Ya sudah, kita tanya Lause saja yuk. Ayo. Lause, apa ya bahasa Mandarin dari mainan kesayangan? Bitan dan Dodo haupang. Sekarang akan Lause beritahu bahasa Mandarin dari mainan kesayangan ya. Mainan kesayangan, cui ai de wan cui. Mainan kesayangan, cui ai de wan cui. Lagi. Mainan kesayangan, cui ai de wan cui. Kita ulangi bersama-sama ya. Mainan kesayangan, cui ai de wan cui. Mainan kesayangan, cui ai de wan cui. Mainan kesayangan, cui ai de wan cui. Anak-anak di rumah ikuti bersama-sama ya. Mainan kesayangan, cui ai de wan cui. Mainan kesayangan, cui ai de wan cui. Mainan kesayangan, cui ai de wan cui. Sekali lagi yuk, mainan kesayangan, cui ai de wan cui. 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 Pasangan kata yang tepat. Buku bekas, jiu shu ben. Yeay, abang. Pakaian, ifu. Ayo, temukan lagi pasangannya. Mainan kesayangan, cui ai de wan cui. Berhasil. Buku bekas, jiu shu ben. Buku bekas, jiu shu ben. Pakaian, ifu. Pakaian, ifu. Mainan kesayangan, cui ai de wan cui. Mainan kesayangan, cui ai de wan cui. Berbagi,
bahagia, berbagi, bersyukur, xingfu, fengxiang, gan en. Buku bekas, jiu shu ben. Pakaian, ifu. Mainan kesayangan, cuy ai de wanju. Buku bekas, pakaian, mainan kesayangan, jiu shu ben, ifu, cuy ai de wanju. Sejak hari ini kita belajar banyak kosakata baru, yeah. Bahasa Mandarin bersama Dodo, teman-teman, dan Lausha. Sambil mempersiapkan benda-benda untuk acara kegiatan sosial nanti. Iya. Wah, seru sekali ya Dodo ya. Iya. Teman-teman semua, terima kasih. Untuk Dodo, terima kasih. Wow. Yang sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin dan bermain hari ini. Wah, sama-sama Bitan. Dodo juga senang sekali. Belajar Mandarinnya penuh semangat. Yeah. Oh, bersama Bitan, teman-teman, dan juga Lausha. Yeah. Kita jadi semakin pintar nih bahasa Mandarinnya. Setuju Dodo. Hari ini kita belajar tentang kegiatan sosial. Oh. Tadi ada 6 kosakata tuh yang sudah kita pelajari. Wah. Itu berbagi, bahagia, bersyukur, buku bekas, pakaian, dan mainan kesayangan. Wah, hari ini jadi juga senang sekali bisa belajar bahasa Mandarin sambil belajar berbagi. Oh iya. Ternyata menyenangkannya saat kita bisa membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan kita. Iya, ya, betul sekali Dodo. Teman-teman jangan lupa ya, hafalkan kembali kosakata yang sudah kita pelajari hari ini. Mm-mm. Tidak lupa Bita dan Dodo juga berterima kasih kepada Lausha yang sudah mengajarkan kita. Iya, terima kasih Lausha. Sisi Lausha. Buka Cibitan dan Dodo, jangan lupa untuk terus mengulangi pelajaran bahasa Mandarin kita ya. Anak-anak di rumah juga terus mengulangi pelajaran bahasa Mandarin yang telah kita pelajari. Cacien! Ya udah deh, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Bitan dan Dodo, sayang teman-teman semua. Ya, kita pamit dulu, Dodo. Sampai jumpa. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Cacien, kita bertemu lagi minggu depan. Cacien, belajar dan bermain bahasa Mandarin. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Cacien, Bitan Dodo berdua pamit dulu. Cacien, kita bertemu lagi minggu depan. Cacien, belajar dan bermain bahasa Mandarin. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Cacien.